Ya, sementara itu tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru diawasi oleh jajaran Satpol PP bagi yang membuang sampah sembarangan di luar waktu yang telah ditentukan, yakni pada pukul 19 sampai dengan pukul 5, yang dibuktikan dengan adanya spanduk larangan untuk membuang sampah dan sanksi tegas bagi pelaku yang masih membandel membuang sampah sembarangan. Berikut liputannya untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru. Terlihat di titik ini terdapat tempat pembuangan sampah sementara yang memang disediakan bagi masyarakat yang ingin membuang sampah. Namun diatur oleh DLHK dengan dibuktikan oleh adanya himbauan di titik ini agar masyarakat membuang sampah pada jam yang telah ditentukan, yaitu pada jam 19 sampai dengan jam 5 pagi. Begitu dihimbau agar masyarakat dapat membuang sampah pada jam yang telah ditentukan tersebut. Dan juga di sini telah disediakan dan telah berjaga Satpol PP yang akan mengawasi masyarakat yang membuang sampah. Dan jika kedapatan ada masyarakat yang membuang di luar jam yang telah ditentukan tersebut, akan ada tindakan dan juga sanksi tegas dari pihak-pihak yang berkaitan tersebut. Sekian dari Kota Pekanbaru, Nur Komala Adhika dan Sugiarto melaporkan.